to my channel Koi Fajar. Thank you yang udah nonton sebelumnya. Hari ini kita mau ke Suarambum Airport Skyline ya. Surganya para pesepeda khususnya road bike di Thailand. Seperti yang sudah saya upload beberapa video sebelumnya, kini setelah 6 bulan di Indonesia, saya kembali ke Thailand. Ya, alhamdulillah masih rezeki di sini ya. Kita mau goes dan menyalurkan hobi. Kita ikuti video selengkapnya. Cuy. Cuaca agak mendung karena beberapa hari ini hujan terus sore-sore ya. Kita nggak bisa goes secara normal. Tadi jam 5 sore kebangun. BTW ini malam minggu, hari Sabtu, tepatnya tanggal 13 Agustus 2022. Teman-teman kalau mau ke Thailand sudah open tanpa PCR, asal booster aja dan tanpa karantina. Teman-teman yang mau ke Bangkok silakan tanya-tanya boleh di bawah, apapun tentang Thailand, tentang Bangkok boleh ditanyakan. Kalau saya ada jawabannya ya. Masih pakai trek. Kalau sebelumnya saya pakai trek Madon yang merah, sekarang saya sudah ganti sepeda. BTW nggak penting juga ya, yang penting olahraganya kali ya. Saya pecinta trek Madon. Nggak tahu kenapa dari pertama kali lihat dulu, trek Madon ini memang frame-nya membuat jatuh hati karena lekukan-lekukan antiknya kayaknya udah timeless banget. Dan sebenarnya cukup kecewa dengan Madon yang baru karena frame-nya sedikit beda ya. Nggak tahu kenapa, karena memang mungkin dari 2018 sampai 22 frame-nya sama, makanya sudah terlanjur jatuh cinta ya. BTW ini sudah jam 6, cukup gelap. Jalan lintas kendaraan udah rame karena weekend. Biasanya orang keluar kota. Dan whatever, kita ikuti video selengkapnya. Cuy. Memang kebanyakan bawa sepedanya pakai mobil, guys. Jadi di sini tinggal pasang lagi bannya. Dan guys, malam cuma nggak ada masalah, tetap enak karena nggak panas ya. Ya inilah lagi pada santai menikmati Sabtu sore di Bangkok, pada pakai tikar gitu, melihat anak-anaknya pada lari-larian, sepedaan, main sepatu roda. Wow, sungguh bahagia mereka ya. Nggak tahu sebenarnya, mereka juga bahagia beneran. Nah, tempat registrasinya. Udah kangen banget nggak kesini 6 bulan, guys. Nah, bagus banget kalau sore emang kayak gini pemandangannya. Ada pemanasan. Orang lain pemanasan, saya istirahat karena
dari Sukhum Fit ke Suwarnabhumi ini sekitar 34 kilo. Ini lumayan. Yuk kita guys. Paling suka ngelihat langit-langit itu warna-warni guys. Wah gila, emang warna-warni betulan, kayak nggak ada grading-gradingan. Langitnya itu keren sekali. Ini sebenarnya danau ini, tapi surut. Surut beneran ini danau. Udah tinggal rumput-rumput aja. Wih, bagus sekali ini. Biru guys, biru banget. Anginnya, gimana perasaan bersepeda tanpa beban? Wah, enak sekali perasaan feelingnya benar-benar stress out. Kita lihat pesawat terbang. Wih, itu pesawat guys, setiap saat mendarat dan take off di tempat yang sama. Langitnya bagus sekali. Subhanallah. Sekali guys. Selesai guys, makan dulu. Nasi telur. Kelaparan cuy. Weh. Kelaparan pak. Kelaparan pak. Ini pertama kalinya sejak pulang ke Indonesia.
hanya bisa goes lagi di tempat yang proper goes. Karena di Indonesia banyak sekali tantangannya selain jalan, kendaraan. Kalau cuma roti gak mempan perut. Alhamdulillah. Yang udah nonton, bye-bye. Tra 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 tra.